Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim Jawa Barat memiliki semua untuk menjadi yang terbaik di sport tourism. Karenanya sebagai ajang ataupun juga berbagai ajang sport tourism pun terus digelar sebagai salah satu langkah pula untuk pemulihan perekonomian Jabar. Berbagai kegiatan seperti lari mengelilingi beberapa sudut jalan kota Bandung, melintasi Pangandaran hingga bersepeda di Pangalengan, digelar dan akan dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memajukan sport tourism di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dengan standar pelaksanaan yang profesional, hal itu membuat kualitas sport tourism di Jawa Barat menjadi juara. Dirinya pun mengklaim Jawa Barat memiliki semua untuk menjadi yang terbaik di sport tourism. Jadi kita punya semuanya untuk menjadi yang terbaik di sport tourism. Ini termasuk kebangkitan ekonomi setelah pandemi. Iya, tadi aja saya bilang kan, baru otomotif ya datanya yang saya tahu. Ini kalau dikalikan yang lain-lain non-otomotif, triliun-triliun. Sport tourism pun menjadi salah satu langkah untuk memulihkan perekonomian Jawa Barat. Ridwan Kamil mencontohkan pada ajang sport tourism yang digelar di Jawa Barat, tercatat ada perputaran uang mencapai 1,5 triliun rupiah. Budi Hartati, Bandung TV.